Teluk Radang. Alamat, Desa Teluk Radang, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun. Alasan Kampung Tangguh Nusantara terpilih sebagai pemenang. Terpenuhi daftar checklist penilaian Kampung Tangguh Nusantara dinilai oleh tim Kampung Tangguh. Keterangan, dengan kategori baik, juara 2 dengan jumlah nilai 6,43. 3. Nomor urut 4. Nama Kampung Tangguh Nusantara, Parit Benut. Alamat, Parit Benut RT2 RW3 Kecamatan Merol, Kabupaten Karimun. Alasan Kampung Tangguh Nusantara terpilih sebagai pemenang. Terpenuhi daftar checklist penilaian Kampung Tangguh Nusantara dinilai oleh tim Kampung Tangguh. Keterangan, dengan kategori cukup baik, juara 3 dengan jumlah nilai 6,098. Ditetapkan di Karimun pada tanggal 26 Maret 2021, Kepala Kepolisian Resor Karimun, Dr. Muhammad Adenan ASSH SIKMH, Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP 79. Siap. Siap. Oh, baru ya? Iya. Siap. Baru. Baru. Yang kepanggil tidak kedabung. Sementara merupakan upaya yang dijagas oleh Kapolri dan Bapimda COVID-19, yaitu tangguh dari segala sisi. Dengan fokus utama Kampung Tangguh Nusantara meliputi pada pihak dari tingkat kecamatan ya, Pak Kapolsek, kemudian ada Dan Ramil, kemudian ada Pak Camat, Bu Camat, kemudian mereka juga nanti koordinasi ke bawah. Dan kita yang tingkat kabupatennya, kita juga akan memantau melihat dengan salah satu juga memotivasi dengan memberikan apresiasi. Dan terima kasih kepada pemerintah daerah terkait dukungannya. Ke-8 Ramadan ya, hari ke-8 Ramadan kita telah menyaksikan bersama-sama tadi keadaan Kampung Tangguh yang diperakasai oleh Kapolri dan TNI. Dalam hal ini kita sangat mengapresiasi sekali atas nama pemerintah Kabupaten Karimun, di mana kegiatan ini dalam rangka bagaimana Polri dan TNI dan pemerintah kabupaten memberdayakan masyarakat dalam konteks dalam mencegah penyebaran COVID-19. Ada lagi? Jadi nanti kita Kak Kapolres nanti jelaskan kira-kira penilaiannya, karena dalam rangka hal bagaimana 3 jajaran polsek yang mendapat nilai tertinggi tadi ya, nanti Pak Kapolres akan jelaskan kira-kira. Dan pada prinsipnya kita atas pemerintah Kabupaten Karimun sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan ini. Kita akan membuat harapannya bisa satu desa, satu kampung tangguh. Ya. Di Karimun ini sempat zona hijau, walaupun saat ini karena di sekitar Karimun juga, artinya di Batam, Tanjung Pinang, Bintan, itu juga meningkat. Kita juga saat ini juga pada saat zona orange. Kuning. Hah? Kuning. Ya. Batam, Tanjung Pinang, orange. Jadi kita memberdayakan potensi yang ada di masyarakat, khususnya di kecamatan, di desa. Ya. Di beberapa kampung tangguh ini memang kriteria penilaian dari perlombaan ini, artinya ini membuat semangat daripada para pihak, khususnya yang di sana, dari tingkat kecamatan, baik camat, kapolsek, dengan kepala desa, dan seluruhnya RT, RW, dan sebagainya. Di sana mereka akan berlomba mempersiapkan bagaimana Kampung Tangguh ini bisa memahami terkait dengan protokol kesehatan 5M. Ya, terkait dengan himbauan dan sebagainya. Kemudian dari Kampung Tangguh melalui ada pos pemeriksaannya mereka, kemudian mempersiapkan semua, mencuci tangan, kemudian himbauan-himbauan yang sudah terpasang di Kampung-Kampung Tangguh itu, himbauan menggunakan masker, disiplinnya, kemudian ada peralatan terkait juga dengan kesehatan, ada penyemprotan disinfektan. Kalau ada yang di pulau misalnya, itu ada kapal yang dipersiapkan apabila ada hal sesuatu hal memang urgent mendadak. Kemudian ada tempat isolasi, ada tempat inilah harapan kita masyarakat ini disiplin. Kita berharap saat ini masyarakat, pada saat zona hijau itu sebelumnya masyarakat ini, kita ini disiplinnya luar biasa. Saat setelah zona hijau, masyarakat ini mulai kendor lagi. Saya harap setelah ini
menyadari sendiri pada saat ini yang terus meningkat. Kita juga berusaha mempertahankan zona ini, namun pada saat ini juga ada peningkatan. Kita akan terus lakukan beberapa kegiatan, operasi justisi, kemudian bersama dengan Satpol PP, dengan TNI, bersama dengan pemerintah daerah, kemudian juga penyemprotan disinfektan yang kita rekan-rekan lihat, kemudian imbauan-imbauan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua sama-sama bisa disiplin terkait dengan protokol kesehatan, dan Kampung Tangguh ini mudah-mudahan membuat tangguh, menjaga wilayahnya masing-masing bisa tangguh, baik juga ketahanan pangan yang juga menjadi kriteria penilaian. Belajar karena. Oke. Selamat ya, Bu ya. Selamat ya, Pak. Dalam memberikan edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat
sehingga dapat menekan angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karimun yang saat ini sudah mulai mengalami peningkatan. Dan itu kita ketahui bersama bahwa saat ini yang sudah terkonfirmasi dan menjalani isolasi masih ada 19 orang. Dan kami sampaikan kepada seluruh peserta upacara pada hari ini bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam menyongsong pada bulan Ramadan ini ada beberapa kebijakan yang telah dibuat dan dikeluarkan. Maka itu tentu perlu kerjasama kita dalam mengawasi untuk masyarakat terutama melakukan ibadah sholat tarawih berjamaah. Maka itu pada hari ini semua yang kami hormati, saya selaku pelaksana harian Bupati Karimun sangat mengapresiasi jajaran Polres Karimun yang sudah bekerja keras bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Karimun dan segenap jajaran TNI dan elemen masyarakat dalam mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Karimun. Oleh karena itu, perlu diberikan penghargaan kepada Polsek terbaik beserta Kecamatan terbaik sebagai wilayah yang ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan Kampung Tangguh Nusantara. Semoga dengan diberikan penghargaan ini dapat memotivasi yang lain untuk dapat menyelenggarakan Kampung Tangguh Nusantara yang lebih baik lagi. Perlukan langkah inovatif dan sinergi untuk mengendalikan angka penyebaran COVID-19. Memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas inovasi dari jajaran kepolisian dan TNI yang telah mewujudkan. Oke. Selamat ya, Bu ya. Itu penyerahan kegiatan-kegiatan yang kita penuhi terhadap Kampung Tangguh. Untuk penilaian kriterianya seperti apa? Penilaian kriterianya sesuai dengan apa yang diberikan penilaian. Jadi harus ada ketahanan pangan, harus ada keamanannya. Semuanya serba tangguh lah. Mungkin itu.